Negaraku, negaraku. Kemerdekaan dah dekat. Dah waktu ulang tahun kemerdekaan ni dah nak dekat tapi tak penting pun bagi kita orang. Kamu rasa tak penting? Dulu atuk dengan kawan atuk sanggup mati demi negara. Kamu nak dengar cerita atuk tak dulu? Kawan atuk dulu? Nak dengar cerita atuk. Duduk otak je, tak duduk rumah. Macam kamu sekarang boleh ambil handset dulu. Dulu atuk pun senjata, sekarang pada otak duduk kat mana. Dan dulu atuk ni ya, makan binatang kalau makanan dah habis. Binatang tu? Iya ke? Iya. Atuk dulu makan, kalau makan habis atuk pergi mancing ke tangkap ikan air tanah sungai. Kalau tak ada ikan, makan cacik benda. Kamu kenal kan, boleh main apa duduk rumah dulu atuk pergi hutan je. Saya dengar kawan saya ingin membawa atuk ke dataran merdeka. Kamu semua ni nak bawa atuk ke mana ni? Nantilah atuk aku tahu juga. Tak akan nak bahasa yang aku pula. Tapi bukan nak rahsia tu. Sebab dia berpisah. Oh, kejutan ke? Atuk suka kejutan ni? Bawa atuk tengok acara di dataran dekat tadi. Ya tu, itu tanda terima kasih kami. Sebab atuk dah beri keinsafan kepada kami. Oh, kamu dah tengok acara pembelasan kejutan tadi? Dah atuk, bestnya bukan risan tadi. Mestilah best, ini disambut setahun sekali je. Dan pula disambut meriah oleh penduduk Malaysia. Ingat eh, pasal atuk eh. Kita perlu dah pelihara mendekat negara kita supaya kita semua akan hidup aman dan sejahtera. Ingat, Malaysia ni kita punya. Ingat atuk lagi. Kita dah punya Malaysia. Tiga satu, bulan lapan, 57. Pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia. Satu suara laungkan. Merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula.